Dua mata lagi yang perlu dicari oleh Roslin untuk menamatkan game yang kedua ini bagi membawa permainan ke game yang ketiga. Walaupun keyakinan begitu ternyata di air muka, Roslin Hasyim, tetapi tindakan penyudahnya itu masih mau menjadi. 4-13 untuk Kenneth Jonasson. Gopos sedikit Roslin, perlu berhati-hati karena satu ketika dia meninggalkan pemain Korea dengan begitu jauh. 13-4 saya rasa, tetapi dapat dikejar sehingga hampir. Sekarang ini sudah 5. Mata penamat untuk Roslin Hasyim dalam game yang kedua ini. 14-5. Satu debaran yang sudah kurang sedikit di dada kita. Tindakan yang tidak menjadi. 5-14 untuk Kenneth Jonasson. Keluar gelanggang, peluang bagi Roslin Hasyim untuk mencari satu mata bagi menamatkan perlawanan, bagi membawa permainan ke game yang ketiga. Roslin Hasyim untuk membawa permainan ke game yang ketiga. 15-5 untuk game yang kedua ini, setelah tewas dalam game yang pertama dengan 15-18. Jadi bermakna keputusan untuk siapa yang akan melayakkan diri ke pertandingan akhir. Nampaknya perlawanan cukup lama. Sekarang ini hampir 6 petang, lagi 12 minit, sama dengan waktu Malaysia. Bermula dari 2.30 petang, bayangkan perlawanan masih lagi berlarutan sehingga sekarang ini. Satu keadaan yang sungguh panjang, sungguh jauh. Untuk mencari keputusan siapa yang akan melayakkan diri ke pertandingan akhir. Untuk Piala Thomas 1998 yang akan bertemu dengan separuh akhir yang kedua yang akan dilangsungkan di antara Indonesia dan juga pasukan China, yang merupakan yang akan menjadi lawan, siapa yang akan menjadi pemenang dalam pertandingan akhir ataupun untuk menjuarai Piala Thomas pada tahun ini. Jadi untuk mencari ke peringkat separuh akhir ini, kita masih lagi menunggu persaingan untuk siapa yang lebih layak. Dato' Al-Alamin, pengurus pasukan, kita telah membuat percaturan dengan begitu kemas sekali, menukar beregu dan sebagainya. Sepatutnya Kim Hock dan Tan Kim Ho menang dan sekarang ini keadaan menjadi genting, Dato'. Kita yang pertama, saya ingin menyatakan bahawa kita berbangga dengan cara kita bermain mengikut strategi yang kita telah rancangkan. Sebenarnya kita mengharapkan kita memenangi permainan beregu yang kedua. Tetapi saya rasa kemungkinan Kimber dengan Yap dah lama tidak main sama. Walaupun mereka masih yakin sebelum main apabila lawan mereka yang tinggi tu, tak silap saya, Yan bermain sebelum baik di depan, memotong segala perancangan mereka dan mereka agak terkaku. Walaupun dari segi perancangan, kita menganggap mata penyudah ni daripada Roslin, insyaAllah. Datuk,
sejarah Piala Thomas selain dari tahun 1986 ataupun 78 dulu sewaktu Ong Ben Tiong dan Chia Sung Kit bermain satu, kita rasa satu debaran yang kuat. Perlawanan ini merupakan satu debaran percaturan yang dibuat oleh Datuk dan juga pegawai-pegawai B yang berada di sini untuk menukar pemain mengambil risiko begitu tinggi. Kenapa? Ya, kita sebenarnya kalau dilihat daripada mula kita percaturan kita, kita memang bermain sebagai underdog. Dengan Denmark kita tahu kekuatan mereka ialah kepada perseorangan mereka. Dan kita mesti memastikan pada perancangan kita dua berdua ini, kurang-kurangnya kita ada harapan untuk mencari mata penentu di dalam pertarungan ketiga ini. Ini satu kata boleh dikatakan percaturan yang boleh dikatakan satu gamble, tetapi satu perkara yang telah dibincang bersama daripada dan bagi pandangan daripada jurulatih-jurulatih dan juga pemain-pemain sendiri menerima hakikat bahawa inilah satu cara yang kita rasa kita boleh menang melawan Denmark. Rasanya kalau ada Rasid Siddiq lain kita tak tentu. Dalam keadaan begini kita ingat pemain yang ada ni sudah cukup menunjukkan bahawa mereka betul-betul committed, mereka betul-betul berjuang, dan saya tidak ada perasaan lain tetapi merasa bangga dengan pemain yang telah menunjukkan satu perjuangan ataupun bermain dengan bermati-matian. Ini yang kita harapkan kepada mereka. Datuk, Roslin dah masuk gelanggang. Siapa nak menang lepas ni untuk menunggu siapa yang akan pertandingan akhir? Saya rasa Roslin insyaAllah akan menang. Saya lihat lawannya nampak kelecehan sedikit. Dan Roslin telah menunjukkan permainan yang meyakinkan di dalam set kedua ini. Baiklah Datuk. Baiklah Datuk, terima kasih banyak. Kita tumpukan ke gelanggang. Begitulah Datuk Al-Alamin. Kita tumpukan game yang ketiga sekarang ini. 0-0. Permulaan dari Roslin yang tidak membuahkan hasil. Kenneth Jonasson cuba untuk bermain secara agresif. Dalam game penentuan. Masih belum ada mata untuk kedua-dua pemain. Lagi 0-0, Kenneth Jonasson. Roslin banyak menggunakan kebolehan wrist-nya ataupun kekuatan pergelangan tangannya. Belum ada mata yang dapat dipungut. Kali ketiga Roslin Hakim membuat servis angka 0. 0-0. Sedikit keluar gelanggang, sayang sekali. Tujuannya sudah begitu baik bagi Roslin, tetapi matlamat tidak kesampaian lagi sekali. 0-0, Kenneth Jonasson. Satu chop yang cantik, tetapi keluar gelanggang oleh Roslin Hakim. Kenneth dulu yang mempunyai mata. Mengatasi Roslin Hakim dengan 1-0 untuk game yang ketiga. Peluang bagi Roslin untuk mara terus. Bola keluar lagi dari Roslin Hakim. Jadi gagal untuk mendapat mata.
masuk memberikan mata kedua kepada Kevin. Kosong dua balik kepada Roslin. Tanggung. Dua kosong untuk Kenneth dalam game yang ketiga. Kali ini Roslin merangkap permainan dengan begitu baik, mencari kiri dan kanan gelanggang. Setelah berkali-kali dia menuju tepat kepada Johnson. 0-2. Kebuntuan untuk memecahkan kekosong sekarang ini bagi Roslin. Masih lagi gagal untuk dia mencapai mata yang diperlukan sangat bagi memberikan keyakinan. Kali ketujuh sekarang ini Roslin memegang servis angka kosong dalam game yang ketiga. 0-2. Balera sekarang berjaya dipecahkan oleh Roslin. 1-2. Dua sama, semangatnya sudah mula mendatang dengan kebuntuan yang mencatat mata pertama sekarang ini berterusan dengan mata kedua. Tiga dua, dia perlu merangka permainan dengan lebih kemas lagi ataupun menghantar ke segenap sudut gelanggang. Tindakan susulan yang baik, 4-2 untuk Roslin. Keluar gelanggang, 2-4 bagi Kenneth Johansson. Mata bertambah untuk Kenneth Johansson. Tiga empat. Pukulan ke badan itu berjaya bagi Roslin untuk merampas kembali servis. Perhatikan dalam keadaan Kenneth Johansson yang sempat bersedia. Cepat lagi tindakan Roslin. Ah, sayang sekali. Jarang-jarang dalam game ketiga ini Roslin membuat begitu. 3-4. Dalam perlawanan yang penuh genting setelah Roslin Hashim tewas game yang pertama dengan 15-18 dan menang game yang kedua 15-5. Sekarang ini perlawanan penentuan untuk game yang ketiga, yaitu game penentuan. Kemenangan akan secara terus-menerus membawa pasukan masing-masing ke pertandingan akhir Piala Thomas.
Kesempatan saya rasa perlu diambil oleh Roslin Hasim, menampakkan pertahanan yang sudah begitu goncang sedikit untuk Kenneth Jonasson jika dibandingkan dalam game yang pertama dan juga kedua. Teragak-agak bola dalam. 5-3. Ah, keluar kata pengadil. Walaupun pengadil mengatakan masuk dari penjaga garisan, tapi sebenarnya bola keluar. Pertama. Menjadi paling genting sekarang ini permainan Roslin Hasim dan juga Kenny. Keluar lagi. Sedikit keluar. 5-4. Satu mata di depan sekarang ini. Peluang bagi Roslin. 4-5. Chun Han Kim Hock. Dalam, 5 sama. Keletihan sudah begitu ketara nampaknya kepada Kenneth Jonasson. Jadi perlu Roslin Hasim mengambil kesempatan ini. Rally yang agak panjang. Masing-masing bermain secara selamat. Tetapi Roslin terlampau jauh ke belakang tolakan yang dilakukan. 5 sama. Enam-lima, sedikit keluar gelanggang dari Roslin Hasim. Keluar. 5-6. Dalam keadaan sebegini, Roslin tidak perlu mesti mengawal permainan supaya pergerakan mata tidak terlalu jauh. Satu tolakan ke badan yang berjaya bagi Roslin untuk menyamakan kedudukan. 6 sama. Merangka permainan memaksa untuk Kenneth Jonasson mengangkat bola di depan jaring. 6 sama. Jadi apa sekalipun sekarang ini terpulang kepada Roslin Hasim. Yang saya rasa kesalahan perlu dielakkan sama sekali. 6 sama. Roslin Hasim bermain selamat. Bermain dengan cara selamat sekarang. Dia tidak mau menerima risiko. Satu placing yang cukup cantik dilakukan oleh Roslin. 7-6. Delapan-enam, mereka bertukar gelanggang. Roslin sekarang ini dua mata di depan. Kita harapkan gelanggang sebelah sana akan membawa tuah untuk Roslin. Kali pertama dia mewakili pasukan negara ke Piala Thomas. Itu setelah ditinggalkan oleh Rasid Siddiq. Kerana menarik diri di sampingnya. Karena dikatakan tidak
cukup bersedia untuk memberikan saingan. Sekarang terpulang kepada Roslyn Hahn. Memerlukan 7 mata lagi. Sambil dia di depan 2 mata mengatasi Kenneth Jonasson. Servis di tangan Roslyn Hahn dengan kedudukan 8-6. Mereka bertukar gelanggang. Sembilan enam. Sepuluh enam. Roslyn Hahn sudah bersemangat dengan begitu tinggi sekali sekarang ini. Lagi membawa Malaysia ke pertandingan akhir. Kita harap Roslyn dapat melakukannya. Servis berpindah milik untuk Kenneth Jonasson. 6-11. Gaya dimatikan oleh Roslyn. 11-6. Roslyn Hahn menantikan Malaysia untuk mengulangi tahun 1994. Malaysia masuk dengan akhir. Keluar gelanggang 13-6. Lagi 2 mata. Kembali kepada Kenneth Jonasson. Satu mata lagi dapat dipungut oleh Kenneth Jonasson. Roslyn mendapatkan semangat. Dalam. Lagi 2 mata untuk Roslyn Hahn. 13-7. Seterusnya untuk Malaysia. Mata penamat sekarang ini untuk Roslyn Hahn. Sayang terkeluar gelanggang dari Roslyn Hahn, ditolak ke belakang. 7-14. Keluar 8-14 dalam saat yang cukup genting. Roslyn perlu ...14-8. Balik semula kepada Roslyn. Sayang bagi Roslyn Hahn yang tak dapat menyudahkan tindakan itu. 8-14 sekarang ini. Satu mata yang diperlukan oleh Roslyn Hahn yang sungguh bermakna, yang amat kita tunggu. Lagi sekali Roslyn Hahn memberikan mencari mata penamat.
mengalahkan Denmark dengan 3-2 setelah Roslin Hasyim mengalahkan Janssen dengan 15-5 dan 15-8. Begitulah keputusan Motad. Malaysia mengalahkan Denmark dengan 3-2 untuk layak ke pertandingan akhir. Dan sekali lagi keputusannya, mata kemenangan dibawa oleh Roslin Hasyim dengan 15-18, 15-5 dan 15-8. Sekian dari Stadium Queen Elizabeth di Hong Kong. Siaran secara langsung untuk separuh akhir kejuaraan Thomas 1998 Malaysia dan Denmark. Malaysia berjaya lah pertandingan akhir dengan kemenangan Roslin Hasyim. Kita kembali ke Angkasa Puri. Yang bagi kita.